pelayaran rakyat melalui tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak. PT Pertamina Wilayah Kepulauan Riau memperkirakan jumlah penggunaan bahan bakar minyak jenis solar di kawasan ini akan melebihi kuota sekitar 8%. Iketu Permadi, Sales Area Manager PT Pertamina Wilayah Kepri menyatakan, meskipun perkiraan tersebut masih sebatas estimasi awal, namun besarnya tidak akan berubah seperti penggunaan solar pada tahun 2012. Hal ini disampaikan di sela-sela sosialisasi Permen SDM nomor 1 tahun 2013 di Batam Rabu kemarin. Berdasarkan laporan Pertamina Sumbanggut per 19 Februari 2013 saja, penggunaan BBM solar sudah melebihi kuota 8%. Penggunaan solar yang melebihi kuota bukan hanya terjadi di Kepri. Misalnya penggunaan BBM solar di Riau tercatat sudah melebihi kuota 12%, Sumatera Barat 12%, Sumatera Utara 5%. Provinsi yang tercatat kelebihan penggunaan kuota di bawah 2% hanya Provinsi Aceh. Permadi menambahkan selain adanya penurunan kuota BBM solar dari tahun lalu sebesar 4%, pihaknya juga dihadapkan penyalahgunaan solar yang menjadi pemicu terjadinya kelebihan kuota. Sementara menanggapi kekosongan premium yang terjadi beberapa hari lalu, hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian penggunaan premium berdasarkan Permen ESDM. Kemudian yang kedua, kami juga berhadapan dengan pertumbuhan demand yang luar biasa juga. Apalagi di wilayah kita, di Kepulauan Riau ini, memang beberapa daerah itu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ya. Bukan hanya Batam, tapi beberapa wilayah luar Batam, termasuk Karimun, kemudian Kalimantan Bintang, bahkan termasuk satu keadaan 16 pun luar biasa Pak, pertumbuhan ekonomi yang sudah tentunya akan berbanding lurus dengan pertumbuhan permintaan akan energi. Ya, tadi saya katakan BBM khusus bagi energi, namun memang kali ini yang kita masih lebih banyak bergantung kepada energi yang diperasal dari Sementara Kadis Perindak Edan SDM Kota Batam Amsakar Ahmad menyebutkan kuota BBM jenis premium pada tahun 2013 untuk Kepri sebanyak 326.130 liter dan solar 135.620 liter. Untuk itulah Pertamina berupaya meminta penambahan kuota sebesar 7%. Niklas Amun Mama dari Batam mengabarkan.